Gempa magnitudo 4,9 yang berpusat di Kabupaten Bandung, Jawa Barat mengakibatkan ratusan rumah di Kabupaten Bandung dan Garut rusak. Untuk mengetahui seperti apa kerusakan yang terjadi akibat gempa, sudah bergabung kontributor Metro TV, ada Saifal di Kabupaten Bandung dan ada Wildan Fadilah di Garut. Saya ke Saifal dulu. Saifal, bagaimana kondisi terkini di sana pasca gempa? Digambarkan saat ini kondisi di khususnya Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari ini, hingga saat ini memang bantuan sudah mulai berdatangan dan juga pemerintah Desa Ciberem ini masih terus melakukan pendataan karena hingga saat ini masih banyak masyarakat atau RW-RW yang belum kebagian tenda. Barusan saya berbincang dengan salah satu RW di Desa Ciberem ini, memang mereka hingga saat ini masih memerlukan tenda dan mereka mengajukan tenda itu kepada pemerintah desa. Bisa saya gambarkan dari 19.000 masyarakat di Desa Ciberem ini, ada kemudian sebanyak 346 rumah itu rusak berat, kemudian ada 324 rumah rusak sedang dan 534 rumah rusak ringan. Sehingga memang masih banyak tenda yang dibutuhkan dan setengah tendanya saat ini memang sudah ada, namun setengahnya lagi itu belum ada. Hingga saat ini beberapa RW dan juga RT masih menertangi kantor desa untuk meminta bantuan tenda, karena kalaupun hari ini mereka sudah memasang tenda, itu pun tidak bisa menutupi seluruh, artinya tidak bisa mengcover seluruh masyarakat yang ada atau terdampak gempa di sini. Lilvia. Oke, Saifal, apa saja yang dibutuhkan oleh warga saat ini? Ya, barusan memang kami sempat berbincang dengan beberapa masyarakat dan juga RW. Yang dibutuhkan adalah saat ini karena rumah masyarakat di sini banyak yang rusak. Kalaupun bukan rusak, memang hari ini diminta untuk tidak tinggal di dalam rumah mereka dulu karena gempa susulan di Kabupaten Bandung ini, khususnya di Kecamatan Kertasari ini, itu masih terus terjadi. Sehingga kebutuhan masyarakat itu yang pertama adalah tenda, yang kemudian yang kedua adalah selimut, obat-obatan, dan juga makanan. Untuk makanan sendiri, barusan kami berbincang dengan pemerintah desa di sini. Pemerintah desa sudah menyiapkan dapur umum dan saat ini sudah beroperasi, namun tentunya masih banyak masyarakat-masyarakat yang mereka membuat tenda di sekitar rumah mereka dan ini belum kebagian atau belum mendapatkan bantuan seperti makanan dan obat-obatan, sehingga RT/RW mereka masih mengunjungi kantor desa seperti yang ada di belakang saya saat ini. Kantor desa masih RW masih ke kantor desa. Dan sebagai tambahan, saat ini di belakang saya juga petugas dari kepolisian dan juga petugas gabungan itu sudah memasang tenda di posko-posko umum, Zilvia. Oke, baik. Dari rekan Saifal di Kabupaten Bandung, kita bergeser ke Garut. Ada rekan Wildan di sana. Wildan, bisa Anda gambarkan bagaimana kerusakan yang terjadi di Garut akibat gempa pagi tadi? Zilvia dan pemirsa, pasca gempa bumi yang terjadi di wilayah Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Rabu pagi tadi dengan kekuatan 5,0 magnitudo, pemerintah Kabupaten Garut sampai hingga menjelang petang ini atau menjelang malam ini masih menginventarisir sejumlah kerusakan data rumah maupun infrastruktur lainnya. Berdasarkan informasi yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, akibat gempa dangkal yang mengguncang wilayah Bandung dan Kabupaten Garut, Jawa Barat ini, sebanyak 17 desa yang terkena dampak yang tersebar di 6 kecamatan di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di antaranya yaitu Kecamatan Pasirwangi, Sukaresmi, Targong Kaler, Sibiu, Sisurupan, dan Kecamatan Samarang. Berdasarkan informasi atau data yang kami himpun dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, sebanyak 350 rumah yang mengalami kerusakan akibat guncangan gempa yang terjadi pada Rabu pagi tadi ini. Di antaranya memang ada 6 tempat ibadah yang mengalami kerusakan dan 10 fasilitas pendidikan yang terkena
akibat gempa bumi yang terjadi pada Rabu pagi tadi ini. Memang peristiwa yang gempa bumi ini memang tidak menimbulkan korban jiwa, namun pemerintah Kabupaten Garut, Jawa Barat, rencananya pada malam ini akan melakukan rapat untuk menetapkan bagaimana status pasca gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat ini. Pemerintah Kabupaten Garut pun memang menghimbau kepada warga di sekitar mengingat untuk senantiasa waspada dan berhati-hati. Memang berdasarkan data yang dihimpun, ada pada hari ini memang sebanyak 5 kali gempa susulan yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Silvia. Wildan, apakah Anda sudah mendengar rencana pemerintah Kabupaten Garut untuk memperbaiki kerusakan berbagai fasilitas akibat gempa? Baik, Silvia, memang direncanakan memang pada pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, pemerintah Kabupaten Garut berencana akan melakukan rapat tanggap darurat bersama unsur pemerintahan dan terkait pasca penanggulangan bencana gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat. Memang kerusakan dari 355 rumah warga ini memang saat ini pemerintah Kabupaten Garut masih menginventarisir atau mengkategorikan beberapa kategori baik rumah rusak ringan, berat maupun sedang. Untuk itulah pemerintah Kabupaten Garut memang tadi saat kami meminta tanggapan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Garut, saat ini memang masih terus mengumpulkan data pasca gempa yang terjadi di wilayah Kabupaten Garut ini, sehingga nantinya memang pemerintah Kabupaten Garut pun akan memperbaiki sejumlah rumah warga yang kerusakan di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat itu sendiri. Silvia, kembali ke Anda di studio. Baik, Wildan dan Saiful, terima kasih atas laporan Anda berdua dari Kabupaten Bandung dan juga dari Garut, Jawa Barat. Terima kasih. Pemirsa, publik mengaitkan gempa yang mengguncang Kabupaten Bandung dan Garut hari ini dengan isu megatrust. Gempa megatrust adalah gempa bumi terkuat yang dapat mengakibatkan tsunami. Benarkah gempa magnitudo 4,9 yang terjadi di Kabupaten Bandung dan Garut hari ini terkait dengan megatrust? Kami akan membahasnya bersama dengan Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono. Selamat malam, Pak Daryono. Selamat malam, Mbak. Pak Daryono, gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung dan Garut hari ini, apakah ada kaitannya dengan isu gempa megatrust yang belakangan semakin sering kita dengar? Sama sekali tidak, karena gempa yang terjadi di Kabupaten Bandung tadi pagi itu merupakan jenis gempa dangkal atau shallow crustal earthquake yang dipicu oleh aktivitas sesar aktif. Sementara kalau megatrust itu adalah sumber gempa yang merupakan bidang kontak antar lempeng. Jadi lempeng Australia dan Asia bertumbukan itu disebut sebagai gempa megatrust. Tapi kalau ini gempa yang merupakan rekahan pada bidang lempeng Eurasia yang ada di Kabupaten Bandung. Jadi bukan gempa megatrust. Baik, tidak ada kaitannya sama sekali, tapi benarkah Pak Daryono bahwa hanya masalah waktu saja gempa megatrust itu akan mengguncang Indonesia? Ya, tapi skala waktu yang kami maksud adalah skala waktu geologi ya. Jadi memang kalau di seluruh segmen megatrust itu sudah rilis dan kita lihat dengan catatan sejarah gempa yang sudah terjadi pada masa lalu dan masa-masa yang sudah terakhir ini terjadi, tetapi ternyata ada bagian-bagian yang di sumber gempa potensial itu belum terjadi gempa signifikan, maka bisa dikatakan itu adalah sebuah kawasan seismik gap yang bisa terjadi kapan saja. Oke. Jadi Pak, mungkinkah kita bisa melihat ada tanda-tandanya sebelum gempa megatrust itu terjadi? Ya, kalau gempa megatrust berkekuatan besar di atas 8, itu sudah disepakati oleh para ahli seluruh dunia bahwa akan terjadi foreshock atau gempa pembuka
atau dalam istilah kami disebut sebagai repeating atau repeater earthquake, di mana terjadi gempa-gempa kecil yang terus-menerus yang merupakan semacam proses loading untuk terjadi sebuah proses slip atau pergeseran di bidang yang disebut sebagai asperity, dan di situ akan terus terjadi aktivitas yang terus bergerak dan dia akan menuju ke pusat slip yang akan terjadi slip yang besar sehingga itu terjadi sebuah deformasi besar. Dan ini sudah teramati terjadi di Aceh tahun 2004, di saat tsunami gempa besar di Tohoku tahun 2011, dan beberapa gempa yang ada di Chile dan di Amerika Latin. Itu teramati dengan jelas gempa-gempa foreshock atau gempa pembuka sebelum terjadi gempa megatrust. Oke, jadi bakal ada gempa-gempa pembuka ya. Apakah gempa-gempa pembuka ini akan terjadi dalam waktu yang berdekatan, Pak, atau tidak bisa diprediksi juga waktunya? Unpredictable, tetapi hasil pengamatan kami belum tampak adanya gempa-gempa pembuka yang akan maksud tersebut. Oke, baik. Pak Daryono, gempa Bandung dan Garut, magnitudonya 4,9, tapi kenapa kerusakan yang ditimbulkan kita bisa lihat melalui layar ya, itu cukup parah? Ya, karena ini adalah gempa shallow crustal atau kerak dangkal yang tentu saja kedalamannya sangat dangkal ya, dan memiliki ground motion yang kuat, karena meskipun kekuatan 5,0 tetapi karena dangkal dia bisa jadi teramplifikasi oleh material lunak di permukaan dan itu akan jadi resonansi sehingga bangunan rumah yang tidak memiliki kualitas struktur yang kuat ya tidak akan mampu menahan guncangan gempa, akhirnya terjadi kerusakan seperti yang kita saksikan di daerah Kabupaten Bandung dan Garut ini. Oke, jadi bisa dibilang ini lebih karena faktor kualitas dari bangunan yang ada. Ya, bangunan rumah yang kualitas rendah. Ya. Oke, sampai pukul 18 ini Pak, sudah berapa kali gempa susulan yang terjadi? Ya, hasil monitoring BMKG hingga saat ini kita sudah mencatat sebanyak 27 kali gempa susulan, namun patut disyukuri kekuatannya cukup kecil, kurang dari 4 magnitudo, sehingga ini merupakan pertanda bahwa tidak akan lama lagi proses gempa susulan ini juga akan berakhir, dan harapan kita segera stabil dan aman kembali. Pak Daryono, kembali lagi soal isu megatrust yang belakangan sangat mencuat dan cukup mengkhawatirkan. Apa sih antisipasi yang bisa dilakukan warga untuk menghadapi gempa megatrust? Ya, yang pertama sekali bahwa gempa megatrust itu sesuatu yang ancaman nyata ya, karena memang berdasarkan catatan sejarah, baik itu gempa terjadi di selatan Jawa, kemudian di Sumatera, itu kebanyakan memang berpotensi tsunami ya, sehingga penting di sini solusi mitigasi utama untuk bangunan tahan gempa bisa harus dipenuhi dengan struktur yang kuat. Kalau belum mampu mewujudkan bangunan dengan struktur yang kuat, lebih baik bangunan berbahan ringan dari kayu dan bambu yang didesain menahan ini. Kemudian juga perlu menguasai cara selamat saat terjadi gempa. Tidak saja, tapi perlu adanya pengelolaan tata ruang pantai yang berbasis risiko tsunami. Sehingga berbasis modeling tsunami kita bisa melihat mana-mana yang akan bisa terlanda tsunami, sehingga itu jadikan acuan tata ruang di pantai untuk masing-masing pemerintah daerah. Dan BMKG siap memberikan modeling tsunami di pantai untuk membuat perencanaan tata wilayah tersebut. Kemudian juga perlu adanya drill latihan terkait dengan evakuasi tsunami, kemudian menata ruang pantai agar ada jalur evakuasi, memasang rambu, kemudian juga memiliki masyarakat siaga tsunami dalam komunitas-komunitas yang bersungguh-sungguh mewujudkan upaya penyelamatan dari tsunami, dan juga terus berkomunikasi dengan pendamping, baik itu BMKG, kemudian BNPB, BBBD, juga perguruan tinggi, yang semuanya kita harus bergerak tangan di dalam mengantisipasi zaman megatrust ini. Oke, terakhir Pak Daryono, kami tahu pastinya dari BMKG sudah sering berkoordinasi, berkomunikasi dengan stakeholders terkait, terutama untuk pencegahan dampak buruk akibat gempa bumi. Saat ini menurut BMKG sebetulnya pemahaman dari masing-masing pemerintah daerah untuk menghadapi potensi gempa megatrust itu sudah sejauh mana, Pak? Apakah sebetulnya masing-masing daerah itu bisa dibilang siap untuk menghadapi kemungkinan gempa megatrust? Ya, pasti progres upaya edukasi mitigasi, baik itu non-struktural maupun non-struktural sudah dilakukan
dengan cukup baik, sungguh-sungguh, namun perlu upaya keras lagi sehingga masyarakat benar-benar dapat merespon informasi dan warning dari BMKG. Dan ini akan terus BMKG lakukan bersama BNPB, BPBD, perguruan tinggi untuk terus mengedukasi masyarakat pesisir yang kemungkinan terdampak tersebut. Baik, kalau begitu. Terima kasih Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Pak Daryono, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.